Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review monitor tensi darah dari Beurer dengan tipe BM58. Harganya 1,5 juta, ya, kurang lebih 1,5 juta. Anda bisa beli di toko online. Ini aku hanya mencoba melihat. Ya, di sini ada pompanya atau monitornya di sini. Ini di sini ada pumpnya, apa bukan pumpnya ya? Di sini macam cara pakainya gimana? Oke. Di sini dia ada tulis ya arahnya. Cara pakainya di sini ada 3-4 cm dari lekukan tangan kita. Ya, arahnya ini. Jadi dia masuk dari sini. Sini oke okay ya. Oke. Okay. Kita atur jaraknya di sini. Kurang lebih 2 jari ya, ini hadap ke depan. Nah, oke. Okay. Kita pencet ini, tombolnya sini dulu, kita onin dia. Di sini ada tombol on off-nya. Dan di sini ada pemakaian baterainya. Ada 4 buah baterai A2. Ya, A2. Kalau Anda ingin pakai dia, ini digeser dulu ya. Geser dulu, naikin. Baru bisa dibuka. Oke, okay. Di sampingnya ada tombol apa? Ada soket untuk pengisian trafo ya. Oke, okay. Setelah on, kita geser ke sini posisi on. Oke, okay. Kita pencet tombol ini on off-nya. Oke, okay. Tangan kita jangan bergerak, sejajar dengan jantung, dan jangan ngomong. Oke, okay. Baterainya habis ya. Baterainya habis. Oke, tunggu dulu ya, sebentar dulu. Oke, kita akan coba ya. Udah on. Tangan kita relax. Dan jangan ngomong. Oke, jadi di sini akan muncul 126 itu batas atasnya kita, tekanan darah kita. Batas bawahnya itu 82. Dan ini detak kita, ini kita punya ini. Detak jantung kita 86. 86 detak per menit ya. Bagusnya kalau seumur saya itu sekitar 80-an. Kalau ini hanya cukup aja. Baiknya di 86. Oke, okay. Jadi alatnya sangat simpel ya, enak banget kita pakai. Ini dibawa kemana-mana, ini agak gede ya. Kita coba ulang lagi, sekali lagi. Kita akan lihat hasilnya, jangan ngomong dulu. Selama pengukurannya dia lumayan cepat ya hasilnya ya. Batas 120, bagus. Dan batas bawahnya 84. Di sini dia ada indikatornya sih, normal nih. Kalau agak ketinggian dia akan muncul di sini ya. Jadi ini udah otomatis sekaligus indikator kita. Ini 123 ini ada 123 ini
hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, dan hipertensi tingkat 3. Di sini ada normal atau di bawah normal ya. Ini normal nih, normal ya. N. Oke. Kalau kamu ada apa? Overpressure atau darah tinggi, maka dia akan di atas ini, tinggi banget, bahaya. Oke guys, demikianlah review dari kami Rorotech mengenai monitor pressure blood monitor mereknya Beurer, tipenya BM58. Oke, harganya sekitar 1 sampai 1,5 juta. Jika Anda menyukai video ini, Anda bisa beli di toko online. Please like jika Anda menyukai video ini, dan please comment jika Anda ingin bertanya seputar blood pressure monitor. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.